Welcome back to my snot. Are you ready? Kembali lagi dengan saya Snot ya. Di sini kita bakal tutorial tatami ya, squad dungeon tatami ya. Kalian bisa beli kayaknya itu di bazar ya, di NPC Coin Exchange Store ya. Nama kayaknya itu adalah All Kadama ya, Kendama ya. Nah, cuman minta silver 70 doang ya. Let's go, kita beli aja langsung ya. Ini buat ambil rekrut Empress ya. Oke, di sini aku cuman berdua doang ya. Yuk, mau mencoba solo dulu ya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja buka kayaknya ya, dungeonnya ya. Oke, bentuk kayaknya kayak gini ya. Kita langsung buka aja. Di awal-awal aku bakal nge-kill get musuhnya dulu ya, biar nggak spawn guys. Ya. Dan kita mencariin dulu partinya. Kita kill gate-nya dulu. Soalnya kita cuman ngerjain quest-nya aja, oke? Okay? Ngerjain quest-nya aja. Kita bersihin dulu bagian ini anak-anaknya. Kill dulu ya. Kayaknya ini momennya setara ya, sakit ya soalnya ya. Momennya nggak kaleng-kaleng guys, damage-nya sakit banget ya. Tebal ya. Tebal lagi. Udah sakit tebal. Oke, dapat evil flying arrow ya, kita butuh itu juga buat quest ya. Quest pertama kalian harus nyiapin evil flying arrow 1 biji ya. Oke, kita ambil yang Empress Recruit ya. Ini misi pertamanya, Evil Raw 1. Ambil lagi. Misinya itu lumayan banyak ya, Iga Ninja ya. Kita bunuh Iga Ninja dulu ya. Iga Ninja yang ini yang pakai bawa shuriken ya. Bosnya itu banyak soalnya. Oke, clear. Jadi kita lapor lagi ya, gitu aja terus ya. Sampai questnya itu selesai. Jadi kita cuma fokus ambil questnya aja, oke? Biar clearnya cepat juga. Oke, di sini ada Hataru ya. Crimson Bodyguard. Keduanya itu yang ambil ya. Yang pakai pedang ya. Pakai pedang ya. Bunuh dulu yang pakai pedang. Oke, clear ya. Jadi kalau mereka party ya, kalau bosnya party, itu kamu kill aja yang quest. Penting questmu kelar ya. Jangan kamu kill semuanya, kasihan yang lain belum dapat ya.
Kita harus menjaga ini nih, orang ini ya. Kita ambil lagi questnya. Oke. Ini misi yang ketiga ya, Hanyang ya. Ambil quest yang Hanyang ya guys ya. Hanyang itu yang cewek. Yang cewek ini ya, yang cewek ular ya. Kalau party, lawannya kabur aja. Kalau nggak party ya hajar ya, hajar ya. Oke, clear lagi ya. Kita lapor lagi ya. Oke, okay, next misinya. Ini apa? Hancurin gate. Gate-nya udah kita hancurin tadi, jadi nggak usah kita ambil ya. Kita ambil yang Hattori Hanzo ya. Oke, kita bakal kill Hattori ya. Hattori Hanzo. Kita cuma fokus quest doang ya guys ya. Questnya udah kelar. Kita lapor dulu. Dapat 2 kan, lumayan kan. Ambil lagi questnya. Bosnya Masamune ya, Masamune. Oke, kita kill Masamune dulu. Mari kita tunggu dulu teman kita ya. Clear. Oke, misi terakhir ya. Kita lapor lagi guys. Dapat 2 lagi ya. Kill Puppeterin ya. Oke, ini Rin yang kecil. Keras ya momennya ya. Keras momennya guys. Oke, clear juga misinya ya. Kita lapor dulu ya. Oke, kita jadi dapat 333 semua ya. Wah, ada misi lagi ya.
Oh, ini hancurin gate. Udah. Berarti ada misi lagi nih di bawah nih. Dropnya, rewardnya itu adalah Brian Soulstone ya. Ini macam squad dungeon druid juga ya. Bang, di sini disuruh kill anak-anaknya ya. Oke. Besok next kita lakukan lagi ini misinya ya. Yang di bawah, misi yang di bawahnya, Secret of Data Tami room-nya ya. Solo atau enggak duo, oke. Soalnya kalau rame-rame itu rada-rada agak gagal dan selesai misinya itu susah, guys. Soalnya rebutan ya. Oke lah. Oke, langsung aja kita buka box-nya ya. Bronze Buddha ya. Dapat apa nih kita nih? Dapat Evil ya. Cuma 2 biji doang ya hadiahnya ini. Kalau Oki itu dapat item dari Empress-nya ya. Itu doang, guys. Kalau Oki ya. Sayangnya kita tidak hoki ya. Sayangnya aku nggak hoki, guys. Zong banget aku buka box ya. Waduh, zong banget asli ya. Jadi itulah ya, guys ya. Tatami ya, duo atau bisa lebih gampang buat selesai misinya ya. Kalau kalian tidak paham dengan cara quest tatami atau cara mainnya di squad dungeon tatami, langsung aja komen di bawah. Kalau kalian suka bisa dibantu like-nya. Terima kasih juga yang udah subscribe ya. Aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi di next content Antartika Rabbit Indonesia. Bye-bye.